Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali berjumpa lagi dengan Anda. Saya yang vlog selalu hadir dengan konten barang bekas, barang berkualitas. Saya juga berterima kasih sekali kepada Anda sudah selalu hadir dengan konten saya. Semoga video saya ini bermanfaat. Dan pada kesempatan kali ini saya mau update lagi di Pasar Loak Jati Negara. Nanti kira-kira ada apa aja, cekidot langsung aja ke reviewnya. Update lagi di lapaknya Bang Dika. Bisa beliin lagi alatnya. Oh, pakai ya. Beliin aja juga keluar. Ada elektronik apa itu kira-kira? Yuk kita deketin ya. Banyak pengunjung nih. Handphone. Gimana kabarnya Bang? Sehat ya? Sehat. Ini saudara Bang Dika nih, saudara apa adik? Ini berapa nih Sony Gear Bang? Tahun ini minta 200 ribu ya, masih lengkap ya? Lengkap, mulus masih segel. Aktif ya? Masih segel ya, masih segel. Belum dibuka, ini kan baut segel. Iya betul, masih segelan ya, masih segel, ori ya? Iya, ini segel. Jaminan juga, orinya tuh. Nih. Oh segel. Iya. Nah, ada lampunya tuh. Sony Gear. 200 ribu ya? Iya. 200 ribu. Ini rekomendasi nih. Ini di luar ruangan aja suaranya mantep ya? Iya. Ini kalau di dalam ruangan lebih mantep lagi. Wah, nih, dalam ruangan wah hebat. Cakep bass. Coba cek suaranya dulu bentar nih. Oh iya. Tuh. Kamu sih. Tuh. Mantep bahasa. Yuk langsung japri berarti kan nih 200 ribu aja. Umpan wah Cina Korea. 200 ribu. Simbada Cina. Tapi ini merek ini sudah familiar nih. Iya, merek yang Korea. Ada lumayan. Bluetooth bisa Pak. Bluetooth Bapak tinggal beliin lagi alatnya Pak. Masuk lauk sini. Ini saya melalui HP. Jadi dingin. Sony Gear 200 ribu. Ini ada Motorola nih. Ini radio brick ya? Iya. Powernya ada sini. Nyambung sama ini. Nyambung ke situ kan nyambungnya, panik kan? Itu maksimal jarak berapa ini Bang? Ini jarak, ya lumayan lah gua. Dari sini sampai ke sana lampu merah. Dapat ya? Iya. Oh. Lumayan lah. Satu. Halo. Satu. Oh iya. Tes. Iya benar. Tes. Halo. Cek halo. Kena berapa nih Bang? Ini minta 150. 150 aja nih. Satu set ya, masuk tas chargernya. Masih mulus. Masuk nih buka anti goresnya. Iya, mereknya juga Motorola nih. Berapa tadi? 150 ribu. Ya. Nego kali ya? Bisa. Nego dikit. Oke Bang, 150 ribu. Ini center. Speaker multimedia. Ini berapa nih Bang? Yang itu 70 ribu Pak. Ini pasif lah, aktif? Aktif. Aktif. Buat komputer, buat HP bisa. Oh iya aktif. Laptop. Buat ini ya multimedia ya. Iya. Harganya? 70 ribu. Bisa nego. 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 Mana ambil itu Mas? Ini speaker nih. Ini satu set berapa nih? Ada dua nih. Sepasang berapa nih? Itu sepasang minta 50 ribu ya. Bentar lagi. Boleh gereja dulu kali. Speakernya kecil, magnetnya lumayan gede magnetnya. Ini ada speaker Sony, Bang.
center dia satu, Pak. Yang buat di tengah center. Itu wireless ya? Bukan. Bukan. Pasif ya? Pasif ya. Kena berapa nih, Bang? Sony 80.000. Ini 80.000. Suara mantep. Iya, ke Sony deh, mantep nih. Dia bisa pakai di bracket, lah, bisa digantung di atas nih, kayak yang buat di studio-studio. Oh, iya. Bisa digantung nih pakai tiang. Jadi, center ya. Iya. Ini ada audio mobil nih. Audio mobil. Pilih amplinya aja dong ya. Ya, pilih amplinya aja nih ya. Iya. Nah, berapa nih, Bang? Ini JVC, dia normal, Bang. Minta 150. 150.000. Iya. Kalau yang bawah nih. Yang bawah Clarion. Clarion. Nah, berapa? 100.000. Normal. Ini juga nih ada speaker multimedia juga nih. Tornado. Sama apa ini speaker buat HP sama yang tadi? Aktif juga ya? Iya. Aktif. Kena berapa nih, Bang? Itu 70. 70.000 aja. Bentar. Ini yang buat dari make nih, merek Philips. Iya, normal. Philips. Kena berapa nih, Bang? Yang mana, Pak? Ini. Oh, yang Philips. Beda-beda ya, harganya ya. Philips, kalau yang Philips 80. Philips 80.000. Yang cewek wanita. Aquarium. Untuk. Nih rekomend nih buat Sony Vlog nih langsung japri nih Bang Dika nih 200.000 nih Sony Gear normal masih segel loh sorinya. Segel. Kita masih banyak ya. Siapa? Sehat selalu. Oke, okay. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya. Situasi pasar luar jadi negara Sony di hari Minggu. Bang Usman, hari ini tumben nggak banyak? Iya nih tuh, mau nutup tuh. Masih ditutup. Ini ada TV LED Bang ya? Iya. Kondisi gimana Bang? Ya, normal TV. Enak. Enak. Gambling ya? Mas ya, salonnya tuh pasang. Ini salonnya kanan kiri. Oh, salonnya ya, ada satu set ya. Ini dijual satu set sama TV-nya? Iya. Kena berapa Bang? 200 aja. 200.000. Kena salahnya normal Bang ya? Dan TV-nya aja ya. Ini kita berapa nih Bang, speaker ini? Ya, speaker 200. 200 pasang. Woy, nyawer Kang. Bentar sabar sore dong. Silek dong, balik maning minggat. Nyawer dong. Salaman dulu. Oh lah, salaman dong, burung bayar urung Pak. Ini biar masuk sini, salaman dulu ntar kira. Yeay. 200.000 pasang. Sap. Ini di atas ini ada home theater Bang ya. Home theater normal. Mereknya ini G8. G8. Oke, kondisi normal. 200 aja. 200.000. DVD-nya normal DVD-nya. Normal. Normal semua pokoknya. 200.000. Ini bawa dikit ada ampli karaoke. Ampli karaoke Bluetooth. Berapa channel Bang? 6. 6 channel. Kena berapa Bang? Mana? Murah. Yang ini? Yang atas. Iya. Atas 700. 750.000 ampli karaoke. Pakai Bluetooth. Udah support Bluetooth. Udah gak ribet lagi kabel-kabelan. Ini kan speaker berapain Bang? Hah? Speakernya angkat berapa nih? 15 angkat. 15 angkat. Ampere. Kali 10 ampere.
yang bawah nih. Yang bawah nomor 1. Yang bawah ampli karaoke juga. 10 ampere, 800.000. Ini melebarkan sayapnya nih di elektronik kan? Alat bengkel kompresor. Ini mesinnya normal bang mesinnya bang? Belum tahu ya. Kompresor. Nah berapa nih bang? 800. 800.000 kompresor. Digoyak dikit aja. Ini ada mic. Mic berapaan? Ini 30-an aja. 30.000. Normal. Yang remote-nya juga ada. Woi, kopi. Oke, ini aja yang saya sampaikan di Bang Usman. Bang Usman, beli ya, Bang? Ya, mari. Sampai dulu, Bang. Nih, masih di JI Shop nih. Saya mau hadap di lapangnya Bang siapa nih, Pak? Bang Fauzan. Bang Fauzan ya? Sehat bang? Sehat. Alhamdulillah. Bang, saya mau izin review barang-barangnya bang. Ya, silakan bang. Ini ada apa namanya? Elektronik nih. Ini produk LG. Itu kalau nggak ada kerja jangan dibeli bang. Orang nggak akan bisa nempel. Iya. Normal bang ya? Iya. Dia yang mana deh? Kecil yang gede? Colokan di bawah. Colokan di bawah. Ini harus pasang ya? Iya, pasang. 15. Ini kena berapa nih bang? 150. Baik. 150.000 aja nih. Stiker. Model yang di belakang itu merek apa itu? Ini Simbada. Merek Simbada. Aktif ya? Aktif. Speaker aktif. Nah, masih hidup? Hidup. Minus di ini aja ya, di ini ya, lapisannya ini aja ya. Iya, minus itu doang. Dan juga berapa nih bang? 150 juga sama. Simbada 150.000. Ini ada. Ini speaker Bluetooth ya? Ini juga Bluetooth ya? Iya, Bluetooth. Ini ada portable nih. Portable. Dia multi-fungsi. Multi-fungsi. Bisa berkaraoke kali ya bang ya? Iya, bisa karaoke. Iya, bisa dugem juga. Bisa dugem juga bisa ya? Bisa. Ini merek Yamada. Yamada. Jepang punya? Jepang ya? Yamada. Ini kalau di online bisa GoPay. Kalau di Bang Fauzan ada berapa nih? 150 aja. 150.000. Iya. Iya. Yamada. Jepang punya. Jepang punya. Tapi elektronik dulu bang, tarik bang, elektronik. Ah itu depan. Ini apa nih yang ini? Ini DVD. DVD. Nah, model. Kondisi gimana? Kondisi gimana kondisi? Kondisi masih sehat walafiat. Sehat ya. Mereknya Kobi. Oke, anak berapa bang Bocan? Kena 100 aja. 100.000. Bisa kurang. Nego. Nah yang depan juga ada. Itu buat laminating. Ini ya buat press ya, pasti. Alat laminating bisa kopi itu. Di sini di JI cuma 150 aja. 150.000. Oh ini apa nih? Itu splitter buat ngevlog. Biasa buat ngevlog bagus. Oh ini. Buat ngatur suara. Oh. Ada video switch ya, switch. Ah, switch. Okay. Ngatur suara. Nah berapa nih bang? Yang atas 100, yang bawah 150. Oke, yang atas 100, bawah 150.000. Bisa murah. Iya. Bukan harga mall ya. Nah, ini alat apa nih? Itu oksigen. Oksigen ya. Oksigen medis ya. Nah, kesehatan medis. Buat terapi. Ya, terapi masih 1,5 tuh. Nah, berapa bang? Di Shopee 1,5. Kalau ini gini? Di sini cuma 300.000 aja. 300.000. Bisa murah. Ini informasi nomor WA-nya bang? Iya. Nomor WA-nya berapa? 0851 0851 7443 5790 5790 ya. Bang Fauzan ya? Iya. Makasih bang ya. Terima kasih. Sama-sama. Sama-sama.